Para anggota partai maupun pejabat daerah dan kanwil rakyat incumbent saat ini ramai memanfaatkan berbagai momen dan alasan untuk menampilkan gambar diri di sepanjang jalanan Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan latar yang didominasi warna identitas partainya. Tak lupa mereka sertakan jabatannya dalam sebuah organisasi. Selain itu, aktivitas memberi bantuan dan kegiatan sosial lainnya pun mulai ramai dilakukan. Meskipun umumnya warga Batam tahu kalau mereka bakal maju pada pemilu 2019 nanti. Menurut Novialdi Tanjung, Komisioner Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kota Batam, hingga hari ini Selasa 26 Juni 2018 belum menemukan pelanggaran atas peraturan pelaksanaan pemilu. Selama sosialisasi yang dilakukan tidak termasuk pada kategori kampanye, sebab masa kampanye baru dilaksanakan pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang. Kalau belum sampai pada ajakan untuk memilih, maka belum melanggar peraturan kampanye pemilu 2019. Berdasarkan peraturan KPU tentang tahapan pemilu 2019 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Hingga saat ini kami belum menemukan pelanggaran-pelanggaran yang berarti, namun ada beberapa yang memang tidak sesuai aturan dan kita sudah tegur dan segera ditertibkan langsung. Belum masuknya tahapan kampanye, maka kami berharap tidak adanya kegiatan kampanye dari pihak parpol maupun bakal calon nantinya. Tahapan pemilu 2018 yang bersamaan dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2019 berpotensi memunculkan kebingungan tentang definisi kampanye. Misalnya, kegiatan parpol bisa dianggap kampanye pemilu, padahal yang mereka kerjakan adalah kampanye untuk pilkada. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.